Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Erna Nurrohim. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang informasi pelatihan Mom and Baby Spa secara online dan offline. Nah, sebelumnya saya ucapkan pada teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon maaf, saya satu minggu ini tidak bisa membuat video teman-teman karena banyak faktor. Karena faktor kesehatan dan juga faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa memulai kembali untuk membuat video yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya khususkan untuk teman-teman pekerja migran Indonesia dimanapun berada, silahkan ini mumpung ada pelatihan online ya, Mom and Baby Spa. Jadi teman-teman yang sekarang sedang bekerja di luar negeri, silakan bisa mengikuti pelatihan online ini. Harapannya nanti setelah pulang, teman-teman semuanya bisa mendapatkan bekal untuk bisa bekerja. Nah, ilmu ini bisa digunakan secara pribadi, misalnya untuk putranya atau putrinya, atau untuk tetangga, saudara, dan juga bisa digunakan untuk bekal jika ingin bekerja di suatu layanan Mom and Baby Spa yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar tempat tinggal teman-teman semuanya. Nah, dari semua video yang saya buat, misalnya pijat bayi, kemudian baby gym atau senam pada bayi, dan juga mungkin pijat laktasi, dan semuanya itu adalah dari pelatihan yang saya ikuti. Nah, jadwalnya saya lampirkan pada video ini, silakan dicari dan silakan mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ada di pelatihan ini. Dan saya mohon maaf karena saya ini rumah saya dekat dengan jalan raya, jadi agak bising ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga pelatihan online yang dilaksanakan di Semarang dan juga di Bogor ya teman-teman ya. Kalau offline biayanya 3 juta di Semarang, dan itu sudah paket lengkap dari bayi, ibu hamil, dan juga ibu nifas. Untuk pelatihan online itu per menunya 400.000. Nah, untuk pelatihan online ini juga sangat baik sekali, karena dengan jarak yang jauh kita tetap bisa mengikuti pelatihan ini. Dan nanti penugasannya kita diminta untuk membuat video cara kita melakukan praktek kepada bayi, ibu hamil, ataupun ibu nifas. Nah, untuk yang kita gunakan untuk praktek bisa menggunakan boneka atau bisa menggunakan manusia langsung. Nah, semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti pelatihan ini dan tetap semangat dan menjaga kesehatan. Baiklah, demikian tadi video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.